perkembangan dinamika atmosfer secara khusus di wilayah Jawa Timur memang terpantau ada peningkatan curah hujan di beberapa wilayah Jawa Timur, walaupun cenderung tidak merata, akan tetapi lebih dominasi di beberapa wilayah Jawa Timur bagian tengah dan Jawa Timur bagian selatan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor gangguan secara regional, yaitu adanya gelombang ekuatorial Rossby dan juga MGO yang masuk ke beberapa wilayah Indonesia, sehingga menambah asupan uap air yang bisa menyebabkan peningkatan curah hujan yang bisa berdampak di wilayah Jawa Timur.